18 jam perjalanan naik kereta. Ayo aja gue mah. 8 jam perjalanan naik mobil. Sebaiknya jangan. Gila cok, gue dua-duanya gak kuat sumpah. Yang satu bikin pening, yang satunya lagi bikin gue mual. Selain mabok kendaraan darat, gue juga mabok kendaraan laut cok. Dari dulu sih, gue kalau naik kendaraan selain motor tuh pasti mual dan pusing. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Ada yang sama gak kayak gue? Naik mobil bisa aja sih gak mabok gue, asal jalanan gak macet, jalanan kali-kaliku kayak di Cianjur. Dan yang paling penting, gak ada setelah rasa jeruk coy. Itu yang bikin gue muntah sama perjalanan. Sumpah deh. Kok kalian gimana? Sama gak kayak gue? Mabok perjalanan? Jangan lupa komen ya.